gue tak hujan ya. Enggak. Bang. Saya rasa tak sedar hati ya, bang. Asal aku tak sedar hati. Kau masak apa hati kau tu? Macam mana malam petang aku nak berlaku ni? Eh, apa kau ni mulut malam-malam buta cakap macam tu? Tak baik tau. Sin, tu sebab duduk rumah jangan tengok TV je. Ha. Ha, sekarang tengok pengaruh apa dah jadi? Ha, simpang traffic light. Bang, kita ke sana. Hei. Sin, sana. Kau jangan sebut lagi malam petaka. Ni dah tengah malam ni. Tahu tak? Tak ada apa-apanya, jom. Macam lah kau ni. Baik tu, cakap macam tu. Ha. Kau tengok, Sin? Kau nampak, Sin? Kau tengok, Sin? Kau nampak, Sin? Ini bukan malam petaka, ini tua namanya. Abang dah kata dah, cempedak menjadi nangka. Kau degil. Itulah. Eh, apa kau buat ni? Mana tahu kau hantu kot. Eh, ada ke cakap orang lain hantu ni? Sin, ini Kuala Lumpur bandar raya tau. Mana ada hantu? Apalah kau. Ada kakinya, ada tangannya, ada hidungnya. Hantu semua dah ada dekat museum. Adik buat apa seorang-seorang kat sini, dek? Buat apa? Ha. Ai kerjalah, bang. Oh. Eh, banyaknya kerja kat sini. Kerja apa? Nak tahu kerja apa? Ha. Saya ni perompak. Lawaklah dia ni. Rompak. Eloklah tu. Kami pun dah lama tak kena rompak. Kak. Rompak saja, Kak. Kak, rompak ambil semua. Borong. Ambil. Ambil. Oh, tak percaya? Rompaklah. Abang, mesti sekejap. Bahaya ni. Pakai bodyguard. Oh. Abang Jon tak percaya kita ni perompak. Ni. Ni. Kau tak percaya perompak? Eh, kami ni perompaklah. Kau tak percaya? Ha, ni kak. Ha, ni kak. Eh, Ahmad bin Rompak. Berdaftar nombor satu kan? Lah, dah lah. Ni pun satu je lah. Nah, sekarang ni tak ada buka habis semua. Aku nak duit. Eh, pen tu sekali macam ni sini. Nenek. Abang nak bagi ingat. Sebelum kau kena lipat macam lepat, kau dengar belum tu betul? Kau pernah dengar tak? Hang Tuah menuntut di Gunung Ledang dengan seorang guru. Pernah dengar tak cerita tu? Tahu? Itu bukan guru kami. Guru kami Helen Yap. Bang. Buka silap, bang. Buka. Kau ajar yang nenek ajar tu. Jangan ajar yang atuk ajar. Nenek punya dulu. Pergi. Yusin, Yusin. Bagi duit. Kau tidak, aku sudahkan dia sekali lagi. Cepat! Macam mana? Kau pun tak ada ni. Jalanlah. Mulut kau busuk sangat. Malapetaka, malapetaka. Sekarang apa dah jadi? Bang. Tu. Apa? Nampak orang, orang. Rezeki, bang. Bagus, otak kau berjambul je.
Mak besar baju. Tak apalah kan. Macam baju tidur. Asal kita boleh pakai sudahlah. Kira abang dah ambil duit dia tadi ah. Ada duit tak? Tak ada pun. Alah, letihlah kita curi tak ada duit. Tak kredit je. Dia tengah mana? Jim. Phone. Jim phone. Apa ni? Ngapa balik abang? Kau pulang nanti kena tangkap. Oh, sinilah. Ini baru punya bang. Mari on 7. Ini Maria on 7 bang. Bang, tinggal bang. Tidimula. 3-4-10 ni bang. Mahalnya. Ni. 3-10. Ah bang. Abang nampaknya pelancong abang ni. Kami memanglah. Sebenarnya dari mana anda? Lemon yang tinggal. Dek. Saya tumpang tanya boleh dek? Kat mana buat rambut macam ni dek? Abang suka rambut saya kan? Nampak cantik sebab saya kat kampung, saya punya gayam. Teringat macam balung ayam sikit. Kat mana buat dek? Abang nak buat ke? Abang nak buat, abang nampak tu lorong tu. Abang masuk kanan, masuk kiri jumpa round the board. Abang naik tingkat 8 dekat lot 10 kat situ lah. Tingkat 8? Kiri kanan. Ni nak tanya sikit. Kami ni dah lama tak tengok ayam kan? Cerita ayam ada tak? Cerita ayam tak boleh. Kena explore bang. Tak boleh ke sebut ayam? Apa kan? Ayam pun operasi ke? Ini dia. Kami BBCR, Badan Basmi Cetak Rompak. Ikut kami pergi balai. Apa ni? Kita tak salah lah. Apa pula tak salah? Biasanya orang yang jual cetak rompak yang kena tangkap dek. Kami tak beli pun. Ini benar-benar baru keluar semalam bang. Sila ikut kami ke balai. Apa ni dek? Balai. Kami nak cerita hotel bukan balai lah. Jalan. Walah nasib hampa bertiga ni malang sekali. Ni hampa bertiga ni banyak dosa. Atau semata-mata kebetulan saja. Ke situ. Ya. Baik. Aku kasih kau lepas kali ini. Tapi ingat, aku tak mau tengok muka hampa lagi. Yang nasib. Dekil. Semua bagi duit ke abang? Dia orang kenal saya sini. Saya dah 30 tahun jadi pengemis di perumpuan ni. Perumpuan ni saya yang pegang. Kaya tu. Bang. Ya,
saya. Ah, apa kata macam ni bang? Ya? Kita kongsi, lepas tu kita bagi untung sama rata. Oh, tak boleh. Tak boleh. Kelompok ni saya yang pegang. Saya seoranglah. Bang, ya. Kat KL ni mana yang kosong? Kosong kalau tak silap dia di Kedah. Kedah? Kedah? Ha. Paling dekat tu. Ha. Tak apa lah, ini semua tak apa lah. Jom lah. Carilah tempat lain. Iyalah. Terima kasihlah kerana bagi nasihat. Lapar. Eh, orang lain pun lapar jugalah. Kau ni tak padan kurus kering. Kuat makanlah. Sen, kita bertiga memang lapar sangat. Tapi kita kena fikir. Kena fikir macam mana kita nak cari jalan supaya kita tiga orang boleh makan. Tengok ni. Fikir orang yang berfikir. Siapa? Ada satu jalan. Apa jalan? Ini jalan baik punya. Apa kau cakap, Bison? Angin je. Apa? Tak dengar? Kau ni berapa tahun tak kurik telinga? Mesti ni, aku cakap balik. Apa lah kau ni, Zed, lagi sekali? Ha? Sin, sayur tu makan, Sin. Sin, sayur tu ambil. Cepat. Dalam ada kipas. Kau ni gila ke apa? Makan dalam nanti kita susah nak lari. Kita makan kat luar je. Nanti rancangan kita tak menjadi. Makan kat luar bau-bau kena. Jom. Kejur. Saya punya TO gelas. TO gelas besar. Mana nak apa? KPI. Jus. Sky jus. Okey, ajar. Masih. Sen. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Amin. Makan yang nasi. Jangan cakap banyak, Sen. Ayam bakhir. Bang, kenyang betul bang. Alhamdulillah, syukur. Sampai ke dadu rasa kenyang. Seduh. Sun, apa? Tunggu apa lagi? Apa dia? Masuk lelipan ke? Oh, lipan. Kan, jalan tayar pun susah. Bang, kesian lipan tu bang. Apa kesian? Kita ni patut dikesiankan, Sin. Tak makan lagi. Apa dia? Biarlah dia tak makan. Janji kita makan. Penting dengan diri sendiri. Cepat habis. Memang. Lapar, bang. Hai, satu lagi. Bang, kasih saja, bang. Ini ada, bang. Terima kasih, bang. Sama-sama. Lipas. Lipas. Abang, apa ni? Nak pergi makan orang ke nak bunuh orang, bang? Ha, kejap bang. Ha, ada ke nak bagi orang makan lipas? Lepas ni kan, kau tengoklah Sun. Mesti dia datang nak bagi kita duit. Ha, duit tutup mulut. Kita minta apa? 100? 200? 300? Tak baik tau minta 100, minta 1000. Hei. Boleh ke dia bagi? Boleh apa? Nak guna. Boleh mulu pergi sambar dengan. Mama. Dah saya lipas dengan kasut ke matra. Apa dia? Ha. Ingat. Boleh. Apa dia? Ya. Oh, eh. Nada cuy. Ingat. Apa problem? Mama, tengok. Ada lipas dalam saya punya makanan tau.
Tinggal, lipas dikit ada. Mama, kita datang sini mau makan lah, Mama. Bukan membunuh diri dengan lipas ini, tak apa? Tinggallah, puas. Jangan tipu lagi. Warah sini, restoran. 30 tahun tau. Satu lipas, satu nyamuk pun tak ada. Ya, Kak? Pandang saya kasih NG. 5 bintang tau. Tolong sikit, mana saya tahu? Wow, ini warah mau tipu, ha? Apa dia tahu? Takkan betul-betul tau. Ini bulan saja, 5 warah. Kau masuk tau. Mana masuk? Dua warang ICU, satu warang dalam, satu warang hospital. Ini ada campur 38. Tak ada hospital, nak jangan pahamnya deh. Tengok dia. Kalau marah kalau, jangan macam ke sini. Banyak marah. Jangan. Mau bayar ketemu deh. Nanti mama. Kita bukan tak bayar. Kita mau bayar. Kita bayar. Tipu, ya? Tak ada tipu. Cakal mau bayar. Api. Baju aku angin je. Sekali aku tangan kamu tahu. Sun. Yasin adik kita. Apa? Kalau dia tergolek kang, siapa yang susah? Kita juga. Dah, sabar. Hari ni kita dilanda pelbagai masalah. Pelbagai musibah. Jangan susah hati. Ha? Jangan gaduh-gaduh. Kita harap supaya esok jangan dah lagi berlaku perkara begini pada kita, kan? Ha? Sekarang kita fokuskan pemikiran kita. Macam mana nak cari hotel ni? Bagaimana? Abang pun tak tahu. Brother, lain macam. Brother, tumpang tanya. Hyatt Hotel dekat mana? Apalah Hyatt? Hyatt? Mana tu hotel nama Hyatt? Hyatt Hotel. Oh, Hyatt. I don't know. But I nampak. I nampak you bukan orang KL. Betul. Okay, dulu orang ini. Hotel in KL is very mahal. But hotel with me is very murah. And you get the services. Service? I nampak. I can see. You... handsome. Ya, barang strong. Apa? Brother, kita punya barang dah kena curi. Oh, we have barang spare. Oh, services? I ada kecil, I ada besar, I ada gemuk, I ada kurus, I ada rambut panjang, rambut pendek, I ada kaki panjang, kaki pendek, I ada kuning, merah, putih, hitam. Oh, tahu. Jadi mesti jual watercolor. Apa pun watercolor kaki panjang. Apa maksud you tadi? Kaya. Ayam. Ayam. Eh, bagus tu kan? Nanti kalau kita dapat pasaran harga sini yang murah, kita boleh meniaga tempat kita. Kan? Macam mana pula tentang harga dia tu? You cakap with my orang. Orang. Tumpang tanya dia. Macam mana tentang harga ayam di sini? Sama ada sama ataupun tidak dengan harga tempat kami? Aduh, Mas. Kenapa harus bedakan ayam kampung sama ayam bandar? Yang penting enak loh. Betul loh. Oh, maknanya dia suruh rasa dulu baru bayar. Alright, yo, stop, collaborate and listen. You should have told us that, alright, you had a chuck up, so, you mau? Itu kita kena bincang. Yelah, bincang juga. I said, you mau tak mau? I tak boleh buat keputusan. Mau, kan? Injak, hoi sao. Okey. Kita hanya polis saja. Kenapa? Membeli perkhidmatan haram.
Alamak, kena lagi. Aduh. Apa pasal kita jadi macam ni? Ini semua saya punya pasal. Kalau saya tak masuk kenyataan tu, tentu tak jadi macam ni. Betul apa? Betul. Depan ni ke cikgu nak cari? Agak je lah tuan. Hey, 35 tahun aku bersama jabatan polis ni, Nada. Bermacam-macam kes dah aku temui. Ha? Macam-macam kes aku dah selesaikan. Ha? Tapi ini pertama kali dalam satu malam 3 kali hampa kena tangkap. Apa punya nasib malang hampa bertiga ni? Hei, tengok macam ni lah. Hei, apa tengok? Ah, sekarang boleh tengok. Ini Cik Rina PR rancangan itu, apa? Kuis yang hampa mau masuk tu. Aku kaya. Ah, sekarang hampa semua selamat. Nasib baik tuan ni ada. Kalau tidak, tak tahu berjadi dengan you tiga orang ni. Ah, semoga hampa semua berjaya. Ah, segala dugaan yang hampa lalui, aku berdoa kamu terus berjaya. Ah, sekarang boleh pergi. Terima kasih, tuan. Terima kasih. Selamat raya, mak berjabatan, tuan. Cik Rina, apa khabar? Saya Yasin. Moga berjaya. Terima kasih. Terima kasih, Abang Ramli. Ni Yasin. Oh, ni Cik Yasin. Ni Yasin. Negali datang kat KL ni, hati-hati. Ya. Macam-macam lah, bertiga ni. Ah, udahlah tu, jalan. Panjang cerita pula. Terima kasih, tuan. Abang pun boleh. Abang? Yo? Sila-sila. Kita ni kat mana? Jantah dia nak jual kita kot. Ish, tak mungkin lah Yasun. Kita bukannya ayam dia nak jual-jual. Cik Yasin, Cik Yasun, Cik Yasan, bilik dah sedia. So, jom kita masuk bilik. Ah, kita masuk bilik. Hello, any problem? Ini kosong sangat bilik ni, Cik Rina. Apa nama bilik ni? Oh, bilik ni nama dia penthouse. Ah, penthouse. Oh, ni piano. Memang piano buat dari kayu, Cik Rina. Kayu, ya? Kayu. 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 Kalau Cik Yasin nak main, Cik Yasin kena menang 1 juta dulu. Sikit je tak boleh? Tak boleh. Tak apa, Sen. Tak apa. Menang je kita nanti, 7 abang beli untuk kau. Ha, 1 bilik air, 1 piano. Jangan takut. Dah. Jom. Saya tunjuk ruang makan kat sini. So, ini ruang makan. You kau nak makan, you makan kat sini. Yasin. Eh, kau perlu berehat, Yasin. Betul. Besok kau nak kerja keras, Sen. Nak apa ni? Nanti dia cedera. 1, 2, 3. Cik Rina, boleh minta nombor telefon?
Boleh. Tapi tak takut ke? Kenapa? Saya punya boyfriend sharpshooter. Tapi kalau nak boleh. Ha, dah, ni kan. Sharpshooter. Ya, ni. Saya baru sharpener. Tak apalah jadi nanti, terima kasih lah. Nanti. Tak apa. Simpan. Dapat apa yang aku idam-idamkan. Sebuah kedai kebanggaan aku. Apa sahaja cerita kedai yang kau muncul, Sen? Tandanya, bang. Kenapa kau tanya tandas dalam mimpi aku, Sen? Tandas kat luar lah. Saya kat mana ni? Kau dalam mimpi abang lah. Ya ke? Syuk. Jangan. Sun. Ha. Kau kenapa, Sun? Dahaga lah, abang nak minum lah. Nak minum dalam mimpi abang? Ha? Alamak, saya termasuk dalam mimpi abang ke? Ha, alah. Sorry lah abang, saya tak tahu abang tengah mimpi. Aduh. Bang, ha? Apa tu? Itulah kedai abang. Oh. Ha, itu semua hasil daripada duit yang abang pinjam daripada kau tu. Itu kedai abang? Tu. Bagusnya abang, ada air minum tak dalam tu? Ada, tapi tak boleh minum masa ni sebab ini mimpi. Ya ke? Ah, oh, abang tengah mimpi ya? Abang tengah mimpi. Alamak, sorry lah. Boleh kencing, bang? Ha? Boleh kencing? Kencing pintu sana. Syuk. Jangan ganggu. Syuk. Idaman aku sekarang nak cari seorang calon isteri dan 8 anak darinya. Seorang dia anak amai. Akhirnya aku berjaya juga jadi orang kaya. Son, apa benda kau cakap sorang-sorang, Son? Alamak, saya baru nak mimpi abang dah kacau. Kau mimpi ni? Tengah mimpi lah ni, alamak. Jangan dah kacau, saya nak mimpi. Tak kacau. Eh, Son. Yang belakang siapa punya, Son? Inilah dia. Hasil usaha saya sendiri. Sayalah bergelar Yasun orang kaya. Tapi mana kau dapat duit, Son? Hai, takkan tak faham. Adik kita kan jadi orang kaya. Kita kenalah jadi abang orang kaya. Bagus. Dahlah. Cakap. Ha? Belum lagi. Belum lagi ke? Alah, kita mimpilah dulu. Apa salahnya? Dahlah, pergilah tidur. Pergi tidur. Tak nak tidur sekali? Kena dia abang datang. Kalau ada isteri dua lagi bagus. Pagi buta. Orang lain nak tidur pun tak senang dah. Semalam tidur kat lokap.
Aman memang tak tidur, Sam. Kau kenapa, Sam? Kau bagi tahu dengan kami. Nanti kau tak cukup melihat, kau gagal baru kau tahu. Apa masalah ya sini? Macam-macam lah dia tu. Jom kita pergi tengok. Sin, kalau kau ada masalah, Sin, kau ceritakan dengan kami. Jangan kau pendam aja. Masalah tu tak boleh selesai. Cuba kau ceritakan. Ini bukan apa ni. Tak lain dan tak bukan tu pasal Leha. Apa kau nak risau pasal Leha? Pak Yop kan ada. Ada, baik. Apa ni? Orang cakap Leha marah ke? Tengok muka pun tahu. Bukan pasal Leha lah ni. Habis sekarang bukan pasal Leha, pasal apa? Pasal ayam? Hai, bang. Ini bukan pasal Leha, bukan pasal ayam. Saya betul-betul risau, bang. Apa masalahnya, Zain? Saya risau kalau saya gagal, bang. Orang kampung mengharapkan saya. Leha. Terutama abang berdua. Ya, Zain. Dalam dunia kita ni, kita hanya ada 3 orang di luar dia. Ya, Zain. Kau cuma ada aku, ada Abang Yasan, kami berdua dia yang tinggal di sini. Siapa lagi nak terima kau kalau bukan kami? Buruk ke baik ke, kamilah orang yang di sini. Apa pun yang jadi pada kau, Sin, kau ingat kami tetap di belakang kau, tetap menyokong kau, Sin. Kau adik kesayangan kami, Sin. Kalau ada arwah ibu dan bapa kita, mesti mereka juga turut berbangga dengan kau, Sin. Sebagaimana bangganya abang pada kau hari ini. Abang betul. Tak kisah kalau saya gagal. Kalau kau gagal, kami akan terima kau, Sin. Tapi kalau kau menang, Sin, boleh juga abang beli lori baru, Sin. Yalah. Abang rasa TV kat rumah kita tu pun dah elok kena tukar tu. Yalah, nanti senanglah kau nak tengok TV, kan? Terima kasih, ya, bang. Saya akan cuba sedaya upaya saya, bang. Ah, itu semangat yang abang nak dengar. Jangan tak tidur, tak tidur, tak ada kesudahannya. Kau cerita-cerita juga dah pukul berapa ni? Ha? Gimana? Apa dia? Apa pasal kau nak tengok sana? Yang sini pun tak buka lagi. Ya. Tak ada, bang. Anda gandakan wang anda 1,000 ringgit. Eh, silakanlah. Sen.
kontrol handsome. So, ya, sama. Saya. Jadi? Dia tembak pun susah. Cina, saya kaki tak panjang, bulu kaki tak banyak. Boleh ke? Asalkan kuat lari sudahlah. Rina, kau jangan bagi aku harapan, Rina. Okey. Semua dah bersedia semua. Kita pun dah terlambat ni. Okey, jom. Cik Yasin, silakan. You all masuk sana nanti, jangan buat bising tau. Tolonglah. Siapa ada bising? Tak ada bising lah. Jangan bising. Dia tengah buat rakaman tu. Tolong. Shhh. Cukup. Biar bercakap pun tak boleh. Silakan masuk. Tetapi tolong jangan kacau apa-apa benda kat sini, okey? Tak mahu, Cik. Saya kenalkan host kita hari ni. Abang. Saya Yasan, ini adik saya Yasun, ni Hasim. Kami dari kampung Johor Baru. Ya. Ini kameraman kita. Kameraman pun orang penting. Ni tolong ambil gambar adik kami ni, cantik-cantik ya. Okay, boleh masukkan sekali muka kami ni. Orang kampung tengok, rekod tu rekod. Mana yang lupa sama saya? Mana boleh lupa. Eh, tu cawan cukup ya. Okey. Mr. Bob. Ya. Saya kenalkan ini peserta kita, Encik Yasin. Apa khabar? Abang buat. Bang. Saya selalu mimpi ke abang, bang. Bang. Lamanya kita tak jumpa, Abang Bob. Yeah. Tak ada soalan bocor, Abang Bob? Nanti. Terima kasih, bang. Sen, kau pula. Apa nama dia? Abang Bob. Abang Bob. Saya memang minat sangat. Memang nama tu memang tak pernah saya lupakan. Abang Bob kan? Ni, kalau adik saya menang, saya beli sebiji lori untuk abang. Tapi pastikan dia menang. Ya? Tak apa. Kita cuba dulu. Cuba dulu kan? Bertuahnya hari ni saya. Encik tulis dalam diary, diary. Encik Yasun, yeah, semua yeah. Jom kita pergi beli make up. Yang kacau abang Bob. Oh, kena make up. Make up. Kena make up. Oh, make up. Kena make up. Ayah, jom. Susah macam sini. Sorry. Ya, ya. Okay. Rina. Ya? Mana Rina dapat budak tidur tu? Oh, kalau ia pun tangan tu janganlah berjalan. Panjang cerita dia sebab nanti dah saya cerita, ya. Oh, ada bang. Ya ke? Berapa harga ni bang? Tengok. Buruknya. Mahal ni. Buruk. Oh, buat apa ni? Jangan kacau kameraman. Tolonglah. Cik Yasin, jom kita pergi bilik mereka. Ya. Okey. Kami. Tak apa, tunggu situ. Ih, rambut kau macam pecah ni, Nya. Ya ke? Teruk sangat ke? Rosak dah ni, kena buat treatment ni. Yasin, ini bilik makeup. Atik, Atik ya. Tolong makeupkan Encik Yasin ni. Dia ni peserta terakhir rancangan aku kaya tau. Cepat sikit tau. Okey. Tak payah, lelaki mana makeup? Tak boleh macam tu. Dekat depan TV, kena makeup pun nampak handsome. Okey, cepat ya. Tapi dah handsome dah. Wajah awak macam pernah saya lihat. Tapi di mana ya? Saya Nisda. Nisdawati. Saya Yasin. Nisdawati? Yang pelakon KL Menjerit tu? Awak? Ya, saya. Menipu. Menipu? Kenapa? Tak sama. Perempuan sekarang banyak klon. Hey, Sen! Tumpang. Kau buat pakai sini? Make up, bang. Make up! Ini juru make up? Kak. Lepas ni make up saya, Kak. Peserta ke? Kan? Tanya pun marah. Tak baik tau. Cakap macam tu tau. Mak. Ni, orang sebelah ni kata dia Miss Dawati. Mana? Kau
kau tak logik. Yang pelaku pun kat elemen jerit tu. Tak masuk akal lah, Sen. Bukan ni. Mana? Oh, sebelah saya ni. Oh, sana. Nanti. Tunggu sikit. Kenapa? Ni sudah mati, dong kembang. Tak mungkin. Tak apa, kita tengok lagi sekali. Cepat. Besarnya halkom dia. Kau tengok halkom ke tengok kongkom? Tengok halkom. Baik tau. Dek. Cuba adik sedawa sikit. Sen. Zaman hari ni kau jangan percaya, Sen. You dah siap? Sudah. Okay, boleh saya panggil you, eh? Okay, terima kasih. Halkom saya memang besar. Alamak. Good luck. Ya. Kataku. Cik Rina. Betul Cik ni Sedawati tu, ya? Yalah. Dia buat apa kat sini? Dia tu kan artis undangan kita. Nanti dia nak sampai gadiah. Ya ke? Cik Yasan, Cik Yasun. Jom ikut saya. Biar dia make up je nak kacau dia orang. Sen. Jom. Kau tunggu, ya. Kau jangan takut, Sen. Dia takkan apa-apa ke kau. Eh, Sen. Tunggu lah. Jawapannya A. A. Fauziah Ahmad Daud. Ya. Anda pasti? Pasti. Tak mau tukar? Pasti, ya? Baiklah, Cik Vincent. Jawapan yang Cik Vincent berikan ialah A. Fauziah Ahmad Daud. Jawapan yang sebenarnya ialah B. Fauziah Samad. Minta maaf, Cik Vincent. Abang Leha. Yasin Yusof berusia 24 tahun dan berasal dari Tampui, Johor. Beliau merupakan anak bongsu dari 3 orang adik-beradik. Macam mana Cik Yasin, dah bersedia? 2 tahun, bang. Bersedia. Dah 2 tahun bersedia. Kalau macam tu, kita ke soalan yang pertama. Dengar betul-betul. Siapakah pencipta lagu Menaruh Harapan? A. A. Ali. B. B. Ali. C. C. Ali. Dan D. Deja Moss. A. A. Ali. A. A. Ali. Ya. Anda pasti? Pasti. Jawapan yang diberikan oleh Cik Yasin ialah A, iaitu A. Ali. Jawapan yang sebenarnya? Ya, memang betul. A. Ali. Kita ke soalan yang kedua.
Ya, nampaknya debaran semakin kencang dan kita pun sampai ke soalan yang terakhir. Soalan yang akan menentukan sama ada Cik Yasin akan balik sebagai seorang jutawan ataupun tidak. Bertenang Cik Yasin. Dengar betul-betul soalan saya. Saya pula nampaknya yang semakin gelabah dengan soalan ini. Soalannya, di antara berikut, binatang apakah yang pernah dilagukan oleh pelakon Enzin? A. Kuda. B. Harimau. C. Unta. Dan D. Ayam. B. B. Harimau. Ada pasti? Tidak pasti. Mutamat. Mutamat. Apa dia? Bang, balik bang. Cik Yasin. Cik Yasin tak boleh balik sebelum Cik Yasin menjawab soalan ini. Kalau Cik Yasin nak balik juga, Cik Yasin jawab bagi salah. Boleh balik, tangan kosong. Ataupun Cik Yasin nak balik dengan RM1,000,000. Banyak tu. Nasib lah. Saya yakin dia lah. Tadi Cik Yasin telah menjawab harimau. Tapi Cik Yasin tak pasti dan kemudian Cik Yasin telah menukarkan jawapan Cik Yasin kepada ayam. Saya minta maaf Cik Yasin kerana jawapan yang sebenarnya ialah ya, memang betul ayam. Jaya juga undang-undang. Aku buruk, kamu cantik, kalau jodoh pasti jadi leha. Aku pendek, kamu tinggi, kalau jodoh pasti jadi leha. Walaupun aku naik beca dan kamu naik kereta leha. Kalaulah jodoh, kalau jodoh pasti jadi leha. Aku cinta kamu suka, kalau jodoh pasti jadi leha. Walau kamu tinggal di kota dan aku tinggal di desa leha. Kalaulah jodoh takkan lari ke mana. Berjanji depan tu tadi, biar orang-orang semua tahu.